nama ayo. Oh ya. Darat mana? Oh ya, kami jalan ke darat dulu ya. Nah, inilah bentuk gotong royong warga Desa Teluk Muda. Sahabat Aryan Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Aryan Channel Jalan-Jalan. Kali ini kita berada di Desa Teluk Muda. Desa Teluk Muda ini merupakan satu dari 9 desa yang berada di Kecamatan Kenohan. Ya sahabat Aryan Channel, saya bersama rekan saya di belakang. Halo Bakri. Nah Bakri ini pilotnya drone ya. Kita baru selesai menerbangkan drone dan melihat view dari udara Desa Teluk Muda. Nah, sekedar informasi sahabat Aryan Channel, di Desa Teluk Muda ini terdapat 6 RT. Dan saat ini kita berada di RT 1. Ini RT 1 Bu ya? Nah, ya. Betul RT 1. Dan kita berada di RT 1 menyampai ibu. Nah, dan mereka sedang santai, sedang apa, Bu? Apa sekolah? Sekedar sahabat Aryan Channel mengetahui. Dan inilah aktivitas warga Desa Teluk Muda. Dan ini kita lihat sebagai alat tangkap nelayan ya, yang akrab ramah lingkungan. Ini namanya apa ini? Namanya apa? Jemput apa? Umpannya apa? Nah, namanya apa gerang? Namanya apa itu? Tempirai. Awak siapa nama awak? Ayah. Oh ayah, ini bu. Ibu. Awak nama siapa awak? Nama Yayan. Oh Yayan. Awak siapa? Yang gemuk? Awak gemuk siapa? Yayan? Kakak Unika. Adikmu? Ya sahabat Aryan Channel, beginilah keceriaan Desa Teluk Muda. Kita lanjut perjalanan kita. Ya lanjut informasi, Desa Teluk Muda ini sekali lagi kami informasikan ada 6 RT ya. Kita berada di RT 6. Nah di Desa Teluk Muda ini terdapat 220 KK dengan 750 jiwa lebih ya. Nah inilah keceriaan mereka. Ya sahabat Aryan Channel, kita lanjut ke RT kedua. Yayan, RT kedua siapa? Mulai wadah siapa? Awak di RT berapa? Awak di RT berapa? Rumah awak? RT 1. RT 2 mana? Tunjukkan pangkat RT 2. Tunjuk di mana RT 2? Apa dia nyari hilang kah RT-nya, cari ih. Nah, ternyata kita sudah masuk di RT 2 ya sahabat Aryan Channel. Ini ada warga dari Samarinda sedang berkunjung. Dan jangan salah sahabat Aryan Channel, di era komunikasi ini pun
Di era komunikasi pun ibu-ibu bisa memanfaatkan alat komunikasi. Ya sahabat Taren Channel, ibu sedang santai, bu. Teleponan kah? Sinyal bagus, bu. Sinyal 4G kah? Video call kita. Sudah. Teleponan dengan siapa? Kanak kah? Ini RT berapa, bu? RT2. Oh iya, ternyata sahabat Taren Channel di sini sudah RT2. Ya iya nih, di tahu. Ini RT2 rupanya. Nah, tunjukkan, Pang. Nah, mana RT3? Kita berjalanan ke RT3, yuk. Tunjukkan RT3. Ya, sahabat Taren Channel, kita ketemu alat tangkap nelayan. Dan inilah alat tangkap nelayan untuk menangkap ikan lele. Maaf, belut. Nah, ini belut dan umpannya adalah keong. Ya, beginilah perangkap yang digunakan oleh warga untuk menangkap belut sahabat Taren Channel. Dan mereka menangkap di daerah rawa-rawa di daratan. Ada sinyal kah? Ada 4G. Ya, di desa desa Teluk Muda ya. Desa Teluk Muda ini sinyalnya pun pada titik tertentu. Kita hanya bisa mengakses sinyal pada titik-titik tertentu. Artinya kita mencari posisi yang tepat untuk mendapatkan sinyal. Ya sahabat Taren Channel, lanjut perjalanan kita. Menurut si bocah-bocah ini RT3. Nah, sekarang kita masuk di RT2. Dan ya, RT2. Mana rumah kades tahun deh. Nah, kita masih berada di RT2. Dan di depan kita adalah rumah kades. Ya, kades. Di mana? Ini ada siapa nih? Melayat kadesnya. Melayat. Ayo kita melalui sini aja. Ya, sahabat Taren Channel, kita lanjut perjalanan bersama bocah-bocah di desa mana? Nah, mereka mana RT dan lanjut? Ya, kita lanjut sahabat channel. Ya, di mana? Wih, bocah-bocah ini paham dengan kampungnya ya, walaupun sesi SD mereka menghafal posisi masing-masing RT. Ya, ternyata bocah-bocah ini sudah menemukan. Jangan digoyang, nanti roboh. Nah, ini RT3. Nah, batas RT3 artinya kita sudah di RT3. Tanah keempat. Oh, ada siapa di RT 4? Ayo, tahu nih. Nah, sekarang kita berjumpa Pak Slamet. Nah, Pak Slamet. Walaupun mereka susi SD ya, mereka hafal kampungnya, RT-nya berapa, di mana letaknya. Nah, masih melayat kah? Selesai. Itu teman-teman masih bergerak, di mana diarahkan? Siapa ya? Iya, kita tengok. Mereka sudah siap tuh tadi naik drone. Sudah. Naik waktu aja kalau masuk ke dalam. Sayang waktunya sempit. Jadi ke dalam nanti kita ke hutan itu kita waktu yang memang butuh khusus. Nah, ini aja dulu yang aktivitas warga. Ya, saya lanjut dulu ya. Oke. Ya, kita menginformasikan kepada masyarakat di luar sana, masyarakat di luar desa Teluk Muda.
sekali lagi Teluk Muda ini satu dari 9 desa yang ada di Kecamatan. Tenohan ya. Ya sahabat Teren Channel, kita masih berada di Bu RT3 baru melayat kah? Aduh, ada berduka kah? Siapa meninggal nih? Kemarin. Kami di wadah Kades. Kami jalanan dulu. Ya. Mari Bu. Ya sahabat Teren Channel. Nah ternyata ini ada warga yang sedang berduka. Kita permisi. Permisi ya. Warga baru mengalami kedukaan dan gotong royong masih sangat kental di desa Teluk Muda ini. Seperti ini mereka menyiapkan usahakan untuk keselamatan warga. Dan ada yang bersantai. Nah sahabat Teren Channel, bocah-bocah ini sangat menghafal kampungnya ya. Mereka menunjukkan jalan kita di mana letak masing-masing RT. Ya sahabat Teren Channel, kita sudah masuk di ujung RT3. Tentang mana? Kampar. Nah ini mereka sangat hafal dengan gunungan sendiri. RT berapa? Pada siapa sih ini RT4? Tuh. Mana? Di mana sarang madu apa? Kita sedang berjalan di RT4. Ini Bu. Nah sekarang kita berada di RT4. Pak, jalanan dulu Pak. Nggak melihat sih bunyi karena sampai RT6 bunyi. Nah tunjukkan. Kami ingin aku ada Kades. Mari Pak. Ya sahabat Teren Channel, di sini masih RT4 Pak ya. Awak kelas berapa? Awak kelas berapa? Yayan mana Yayan? Nama Yayan siapa? Aku itu yang gemuk. Ayah. Ayah. Oh, Ayah. Ayah dengan Yayan. Beginilah aktivitas warga ya. Nggak nunjukkan bunyi mana RT-RT. Bujur kah? Nah, bujur kah di sini? Masuk RT5, Pak. Jadi bunyi RT-nya ada 6 ya? Ini RT5, Pak. Maksudnya itu RT5 sana. Di batas RT5. Berarti RT6 situ ya? Sana, oh iya, makasih Pak lah. Iya. Oh ibu-ibu RT-nya ya? Iya, makasih Bu ya. Kita menjumpai di sedang santai. Ya, ya dengan ayah tidak tunjukkan punya RT kami 6. Tunjukkan ha.
Nah, kami tak perjalanan dulu nih. Mohon kita melihat ada di YouTube Aryan Channel nanti. Ya, makasih Bu ya. Si bocah-bocah ini melihatkan tanda RT non enam. Sekolah. Di sini apa? Nah, sekarang kita sudah berada di RT 6. Nah, berarti habis dah RT 6 nih. Paling ujung yo. Paling ujung RT ini yo. Paling ujung. RT 7 ada nih. Nada. Ya. Tem lama hagal lah. Apa perjalanan di bersandal nih panas kah? Sakit kah panasnya? Ya sahabat Aryan Channel, kita sudah sampai di ujung kampung desa Teluk Muda. Desa Teluk Muda ini ada 6 RT. Yayan dengan ayah Nina. Sekolahmu di RT berapa ada? Sekolahmu di mana sekolahnya? Darat. Di RT berapa di darat tuh? Di tahu. Kenapa pun telek ya? Habis sudah 6 bunyi. Belum, 7 ada? Ada. Nggak balik mah. Ini bersandalnya. RT 5. Di hilir situ ada kampung kelak, Nek. Ayo lanjut. Darat mana darat? Ya hak etap sekolahanmu. Belum sekolah belum mulai kah? Ini kaki awak panasan deh. Kaki awak panasan deh. Betis awak panas nih. Ya sahabat Aryan Channel, kami sudah sampai di RT 6 tadi. Jadi RT-nya nama RT-nya kah? RT 6. Ujung situ hilir. Jadi cuma 6. Kita lihatin nanti di Aryan Channel YouTube ya. Masuk nih. Dari ujung ke ujung kampung kita masuk. Ada gambar anunya juga, gambar drone-nya. Jadi 6 aja. Ya. Darat mana? Kami jalan ke darat dulu ya. Ya, kami jalan ke darat, istilah mereka ya, jalan darat. Jalan darat ini arah menuju ke ya ke darat lah, jauh dari tepi sungai. Napali. Lanjut lagi perjalanan. Pak Kades, nih karena ini nemani kami jalanan. Dari ujung ke ujung ke RT, melakukan konten sida jalanan bolangnya Teluk Muda. Nah, tapi mana lagi nuju? Nah,
RT berapa nih? Hah? RT berapa sini? Langka. Tempur langka. Dan kita jumpain lagi ibu-ibu yang sedang gotong royong. Yaitu, nah inilah bentuk gotong royong warga Desa Teluk Muda. Nah, setiap ada acara warga, ibu-ibu selalu gotong royong, dan inilah bentuk kepedulian yang masih dilakukan oleh warga Desa Teluk Muda. Ya. Dan mereka secara otomatis membagi tugas, ada yang bersih-bersih, ada yang bikin bumbu, dan ada ngadu-adu seperti ini. Nah, Bang Budi tegaknya nih. Iya. Ini sebagai contoh buat desa-desa lain, gotong royong di Desa Teluk Muda ini masih terjaga dengan baik. Dan ini spontanitas Bu ya, diajak di apa? Anu, seketika aja datang masang nolongi warga gitu ya. Gotong royong ini masih terjaga dengan bagus di Desa Teluk Muda. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kegiatan ibu-ibu gotong royong ya. Sekarang kita sudah keliling hingga RT 6, kita balik ke RT 1. Nah, inilah warga yang sedang santai. Nah, kita RT berapa nih, yuk? Tuh. RT 3. Bentar lagi kan sampai di rumah Kak Pak Kades. Apa di telat tadi? Di mana? Bila? Oh, oh. Siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Kalinya nah. Itu mati lampu kan, nyala lampu petang. Ya, sahabat Taran Channel, kita sudah sampai di rumah kepala desa ya. Ya, rumah kepala desa. Etam di sini stop istirahat dulu.